Adanya kegiatan pelatihan menjahit dalam program TMMD ke-111 Kodim 07184 Pati yang digelar di kantor desa Sumber Arum, warga setempat mengaku mendapat wawasan baru tentang keterampilan menjahit. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 07184 Pati, Persit Kodim Pati gelar pelatihan menjahit di kantor desa Sumber Agung, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kegiatan tersebut, warga diajarkan keterampilan menjahit dengan pola dasar, cara pengukuran, pemotongan, sederhana. Jarmi, warga desa Sumber Agung, mengatakan adanya pelatihan menjahit, dirinya mengaku senang karena mendapat wawasan dan pengalaman baru dalam keterampilan menjahit. Dia merasa senang dengan diadakannya pelatihan ini. Buat apa itu? Pola-pola dulu dari awal, lalu belajar memotong, tapi sederhana. Kita jadi lebih mengetahui tentang pembuatan pola sederhana. Kalau di sini tadi kan diajarin untuk membuat pola rok sepan. Karena dengan diadakannya acara ini, kita jadi lebih tambah pengalaman baru. Jarmi berharap dapat mendalami dan mengembangkan keterampilan menjahit yang diperoleh dari pelatihan tersebut.